tempat ini kita akan bicarakan soal rekan kita yang mati ini tuh. Baik, bos. Suaranya kok tambah kecil, Pak? Besarkan saja suaranya, Opi. Jadi soal rekan kita itu harus dikecil lagi itu, aduh. Mak, kok kecil? Coba, Pak, besarkan suaranya. Kita harus aduh. Bos, bos. Hah? Putuskan saja. Apa? Putuskan mengganggu. Putuskan. Iya, iya. Putuskan saja. Suaranya, Mak. Kok enggak ada suaranya? Pasti gangguan teknik. Sudahlah. Lihat gambarnya saja. Pak dengar suaranya juga enggak apa-apa. Jadi bagaimana menurut pendapat tuyul perempuan? Yang penting bagi kami adalah persamaan hak. Misalnya? Saya tidak pernah diberi tugas operasi, tapi dioperasi melulu. Jelasnya? Nyatanya, di sini banyak perbedaan yang sangat menyolok. Contohnya? Yang tugas luar dan di tempat yang basah, selalu tuyul laki-laki. Buktinya tuh, pada gemuk-gemuk. Sedang saya yang jabatannya sekretaris, dari dulu tetap saja begini. Kurus kering. Itu kan tidak adil. Putih, sebaiknya di mana dia ditugaskan? Pokoknya, tugas laki-laki jangan dicampur dengan tugas perempuan. Jadi brengsek. Ya nggak, Dut? 4-0. Ah, kalau dia dasar sentimen, sejak cintanya saya tolak. Bos, saya rusul. Sebaiknya jangan dicampur adukkan antara tugas dan cinta. Tolong gak pengut. Pau. Pokoknya perempuan jangan tugas di mana-mana. Ngarem saja di rumah. Ngurusin laki. Iya kan? Sudah. Kok jadi ngelantur? Mari kita kembali ke persoalan semula. Oh ya, sampai di mana tadi? Soal rekan kita yang kena musibah, bos. Oh ya, soal rekan kita yang kena musibah. Karena juragannya yang gugur dikeroyok oleh orang kampung. Karena hasutan seorang hartawan yang nama dan alamatnya sudah di tangan saya sekarang. Untuk itu, melihat, menimbang, meneliti, memutuskan sang hartawan itu harus kita beri imbalan yang setimpal. Dan berdasarkan otak-atik saya dengan alat komputer, maka untuk tugas pembalasan ini diserahkan kepada si putih dan si hitam. Mana si hitam? Biasa, bos. Lagi oleng. Cari dia dan laksanakan tugas. Siap. Siap. Ketemu lagi, hey, it's real lagi.
Buset, jatuh lagi. Dasar papa nama murahan, ngelem aja gak menempel. Rengsek, ah. Buset, ah. Terbalik lagi. Hayah, Wokil, mana janji lo? Utang sudah satu tahun tidak waya-waya. Waduh, sabar sedikit, Cek. Saya belum ada duit. Sabar, sabar. Sehari, dua hari boleh sabar. Kalau setahun, sebel. Nah, sekarang begini. Lu besok harus melunasi utang-utang. Kalau tidak, ini rumah Wesita. Waduh, Cek. Dari mana saya bisa dapat duit begitu banyak? Woi, kagak mau tahu. Dari mana lu dapat duit, ha? Sekarang begini, hah? Ayam jago gua kelindes. Hei, awas ya! Hei! Kato! Jangan lari lu! Tapi begitu dia, hah? Lu ganti ayam gua, hah? Awas ya! Hei! Jangan kabur ya! Hei! Ganti ayam gua! Ayam gua nih! Kasihan korban tabrak lari. Haiya, Cek, ayam saya itu potong utang, gepeng-gepeng, lumayan. Haiya. Kodok, lu ngedek gua. Nah, iya nih. Terima kasih ya, Bang. Bali. Bi, cepat aja. Aduh, Bibi. Non. Untung enggak jatuh. Non sih pakai ngagetin segala. Happy birthday. Pengirim Mr. Brock dari teman ayah kali. Kurang Karno. Ayah, ada kado buat ayah. Kado dari mana lagi, Nin? Enggak tahu. Dari Mr. Brock. Kawan baru ayah ya? Dari Mr. Brock. Tadi dulu. Biar Nina yang buka aja ya, ya? Nanti dulu. Ini kan kado untuk ayah. Jadi ayah harus membukanya. Sampai hari ini, kado dan bunga terus mengalir. Banyak relasi, banyak hoki. Simsalabim. Nah. Hah? Oh, sih. Siapa yang ngirim ginian nih? Siapa yang ngirim ginian sih? Hah? Ih. Ih, gimana betul kurang aja. Aduh, ini kodok. Pasti dan 61.
Nggak salah alamat kita. Katanya rumah orang kaya, Put. Jangan dilihat dari luarnya saja. Lihat isinya. Apa tuh? Baca, Put. Kribo. Kribo? Kayak penyanyi. Barangkali si Karto bapaknya penyanyi Jimi Hendrix. Yang suka acucing? Iya. Saya juga bisa acucing, Put. Cararacung, cacacung, cararacung. Mas Ajo jingnya dipikirin. Ingat, kita kan dapat tugas dari atasan untuk menguras habis seluruh kekayaan rumah ini demi sedia kawan. Ngerti? Iya. Cabut! Yuk! Iya! Tom, satu-satunya jalan, kita mesti lewatin lubang itu tuh. Caranya? Lompat. Gersang, gersang tapi damai. Lagi tidur. Yeah.
Joe. Tom. Bagaimana? Cocok enggak? Cocok dengan luarnya? Bahaya. Hah? Ada ranjau? Hah? Makanya kalau kerja jangan gusah-gusuh. Nih, apa air mata nih? Nih. Mau bikin kelengar saya ya? Mana lu ngelari sekarang, ha? Udah ketahuan lu ganti enggak? Ha? Gua mati lu. Ayo, lu kabur ke mana, ha? Gua kejar terus ya. Ha? Sini, Tom. Kenapa jadi kita lari? Dia kan enggak lihat kita. Kita kan tuyul. Iya. Saya lupa. Ayo lo. Awas kasih atau ayam gue lulini sampai kepeng. Kalau gue kena lotre, gue beli ayam jago satu kampung. Biar matolin jidat lu, biar sampai bonyok. Ayo. Aduh lo, rasain lo. Lo kenalin nih si Bokir anak kampung Duku. Si Bokir? Bukan si Karto. Kita salah alamat, Bud. Dengar. Kita cari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Dia sikat si Karto dengan cara kemanusiaan, kita gasak si Karto dengan cara ketuyulan. Bagaimana? Pinter. Ayo, Tom. Bareng-bareng, Tom. Angkat. Ayo. Ayo lo, gua kepiting lo. Nih. Gua tinju lo, rasain lo. Hei, setan ayo, kitanya. Ayo lo, ayo, bangun, ayo lo, bangun. Pengen tahu. Ayo bangun. Bangun dong. Apa ya? Ada suara nggak ada rupanya. Hei, hei, siapa tuh? Saya, tuyul. Tuyul? Iya. Buktikan kalau benar-benar lo tuyul. Hah? Iya. Ayo, buktikan gua nggak takut. Boleh. Hah? Lihat nih ya. Lihat nih. Tuh. Tuyul! Tom, hah? Sekarang kita buka diplomasi sama dia. Dia tidak bisa lihat kita. Cukur alisnya, pasti dia bisa lihat kita. Pakai apaan? Silat pisau golok. Susah! Oh, dicabutin saja. Pakai otak dong. Masa cukur alis dicabutin? Oh, sip. Dulu saya pernah nyukur ini pakai beling. Cocok? Punya teman operasi yang otaknya minta dioperasi. Terserah deh. Pakai apa kek? Pokoknya yang bikin. Iya. Dasar bodoh. Dicukur biar licin. Put. Putih. Put. Mana nih? Oh, tuh. Sini capek-capek tugas, situ enak-enak tidur. Put. Put. Lihat tuh, alisnya sudah licin. Kok cepet? Cepet gundulmu. Ayo, kita memperkenalkan diri. Sudah bangun? Belum. Ayo kita bangunkan. Pakai apa? Oh iya. Ayo. Pules. Yuk, yuk sana. Aduh. Ayo. Yuk.
Berat. Ayo. Bareng-bareng. Ya. Ayo. Kenapa? Kakekku. Tunggu. Angkat. Angkat. Oh iya. Selamat malam, juragan. Tuyulah. Pingsan lagi. Dia sok dipanggil juragan. Kita bangunin lagi yuk. Pakai apa lagi? Pakai ini. Sudah habis. Ini nih dilempar. Oh ya. Ya. Satu, dua, tiga. Waduh. Kok gue basah? Tadi gue nggak tidur di bawah. Mimpi apa gue? Put, dia jangan dipanggil juragan dulu. Nanti skok lagi. Kita panggil Om. Iya. Om. Om mau duit. Kita bisa kasih duit. Om mau balas dendam sama si Karto. Kita sanggup bantu. Jangan bohong lo. Kecil-kecil udah belajar bohong. Dia gak percaya sama kita. Buktikan dulu kalau lu bener-bener tuyul. Ya. Gua perlu uang besok buat bayar utang sama Sincek. Bisa lu ngadain duit 800 ribu? Itu sih soal kecil, Om. Asalkan si Om mau jadi juragan kita. Cuma itu syaratnya. Iya. Ada lagi, Deng. Itu tuh kitab Yasin yang di lemari, ya. Singkirkan jauh-jauh, iya. Ya. Oke. Okay? Itu perkara kecil. Asal kemauan gua, lu adain. Beres kan? Punya rumah, wakil lu kagak bakal bisa bayar utang. Kan, sudah kan? Bangun. Lihat tuh. Uang. Uang sudah ada. Apa sih? Banyak. Tuh, udah duitnya tuh kan tuh. Banyak bener. Aduh. Buktikan kan? Kan gua mintanya cuma 800 ribu, kok ini banyak bener. Sekalian buat bayar utang-utang yang lain, juragan. Oh iya, yakin, bentar ya. Juragan. Iya. Ayo, ambil semua. Stop ini ya.
Oke. Oke. Lu sakit ya? Allah, pakai sakit-sakit segala. Oke. Wes sudah bawa Pak Sega. Ha. Sekarang ini rumah sama isinya sudah milik Oe. Lu sudah tidak punya utang lagi. Nah, sekarang nih, Tekang ini ya. Ha. Teken apaan, Cek? Hah? Gua enggak mau teken sekarang. Cek yang harus teken. Tuh. Ha. Sudah terima dari Tuan Woki BBA Rp800.000. Iya, iya. Woki. Lu dapat duit dari mana? Nyuri ya? Ngelampau ya? Haya. Jangan ngomong sembarangan, Cek. Ha. Ini soal rentan. Hah? Kalau gua dituduh sebagai perampok, lo kalau gua laporin sama polisi bisa ditangkap. Ha, jangan. Habis lu dapat duit dari mana? Gua habis jual tanah warisan nenek moyang gua di kampung. Ha. Ngomong sembarangan. Hah? Tekan, Cek. Oh, enggak punya utang lagi. Oh, Hitung, Cek. Kalau kurang, gua ambil lagi di lemari. Masih banyak. Sebab kalau sudah keluar dari rumah ini, kurang, hilang, gua nggak tanggung jawab. Cukup. Iya, iya. Terima kasih. Hahaha. Permisi. Cek. Hah? Surat rumahnya mana? Hah? Oh, lupa. Hahaha. Sorry ya. Sorry, belaga lupa lagi. Tem, Put, sini. Ya? Lo ambil lagi tuh duit sama si Incek. Loh, kok begitu kan? Gak? Ngebantah. Lo apa gua juragannya? Siap, juragan. Saudara, melengkapi acara film kita dewasa ini, sengaja kami temui Bapak Kartowinarto Sumodiprojo, seorang tokoh importir dan produser film nasional yang terkemuka saat ini. Selamat malam, Pak Karto. Selamat malam. Dan hadir pula bersama kami pada saat ini, putri beliau Nina Karbina, seorang artis yang baru diorbitkan dan kemungkinan besar namanya segera melangit. Selamat malam, Nina. Selamat malam. Sok lu ah. Pertama-tama kami ingin bertanya pada Pak Karto, dorongan apa yang membuat Bapak mengadakan perjalanan keliling Eropa dan Asia? Pertama, untuk pemasaran film kita ke pasaran internasional. Kedua, ya, hanya untuk rileks dengan putri saya. Rileks melulu kerjaannya. Kini kepada Nina, sejak kapan Anda mulai tertarik pada bidang akting? Sudah lama juga. Tepatnya, sejak ayah saya mendapat kado satu dos kodok buduk. Aduh, sedotin lulu sih. Minum tuh. Aduh, hati-hati dong, bos. Hampir kena saya. Loh, lalu apa hubungannya antara kodok buduk dengan akting? Sejak kejadian itu, menurut ayah saya, lantas saya memiliki
Iya, apa Nina? Memiliki apa namanya? Apa? Malah nanya. Ah, kagak bisa ngomong masuk TV. Ekspresi. Mimik yang kuat begitu. Oh, begitu. Kenapa Pak Karto memilih judul film itu The Song of Dangdut? Oh, soalnya dangdut ini sedang ngetop di luar negeri. Selain putri saya juga seorbitkan seorang penyanyi yang masa kini sedang populer, ialah Miss Annie Haryono. Hah? Pandangnya bersenyum-senyuman. Awal pertamanya kita berkenalan. Sama-sama mengharapkan debat kita agak rumah. Pandangnya bersenyum-senyuman. Awal pertamanya kita malu-malu sampai pagi dia undur-undur jadi kenyataan. Ya, jangan malu-malu. Terus goyang terus. Ayo bud. Nah, saudara, demikianlah wawancara kami dengan Pak Karto dan putrinya. Diam loh. Maaf. Sorry, Neng. Ibu, Tante, saya bukan benci sama Tante, saya benci sama si Karto. Tolong kasih tahu sama si Karto, jangan dia main gila sama si Eni. Nanti saya kepiting dia biar sampai gempor. Silakan acaranya. Ayo. Ayo dong. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Cakep juga tuh penyiar ya, Tam. Tam, Put, ayo kita operasi. Naik apa, Gan? Jangan banyak ngomong. Biasa, kantong.
Ya, tarik. Kenapa sih juragan milih naik bis? Dia mau menunjukkan patuh pada pola hidup sederhana. Bokong siapa tuh? Kalau dilihat dari potongannya, lebih indah dari bokong. Pasti bukan bokong. Sok tahu lah. Gembiur, gembiur. Saya pegang ya? Jangan. Kalau kamu berani pegang, itu namanya tuyul kurang ajar. Sok moralis. Sok tahu. Ngelawan ya? Kena. Aduh. Kurang ajar. Berani ya? Buat ada orang digerayangin. Tuh. Kasihan juragan ditamparin orang. Gara-gara kamu sih juragan ditampar orang. Berani ya? Mulai lagi ya? Ayo. Ingat. Tuh sudah ada korban. Sini. Topinya. Pak pinggir yang kena tampar mau turun. Wah, kenek dia ini. Brengsek sekali kau. Tarik. Yang kena sikut. Mau mati. Rasain lu. Siap bos. Tuh, lu habisin toko emas. Biar sampai ludes. Gue tunggu di sini, ya. Tuh. Kok kosong, Put? Pakai otak dong. Ini kalau malam, semuanya disimpan. Tuh, di lemari besi. Yuk. Aneh. Semua kasus pencurian akhir-akhir ini sama motifnya. Tidak meninggalkan bekas atau jejak sama sekali. Ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang sama. Benar-benar profesional dan bertaraf internasional. Apakah tidak ada kemungkinan dicuri tuyul, Cat? Ah, kau ini ada-ada saja. Kau terpengaruh karena habis nonton film tuyul barangkali. Let, kita harus berpikir yang rasional. Jangan percaya tahyul. Tapi, Cap, ada tetangga saya. Dulu miskin, kemudian kaya raya. Katanya piara tuyul, Cap. Itu kan baru katanya. Ya, Cap. Baiklah, pendapatmu itu kita jadikan saja sebuah kemungkinan. Tapi kita sebagai polisi, kita harus dapat membuktikan semua kasus ini secara nyata. Jadi apa yang harus kita lakukan, Cap? Ya, kita tingkatkan kewaspadaan dan lacak terus. Kita harus bisa menyingkap misteri ini dan membekuk pelakunya supaya masyarakat tidak resah. Juragan ada AC dimatikan. Akibatnya nyamuk-nyamuk kentayangan. Kenapa, Gan? Nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Nyamuk-nyamuk mampus semuanya. Senyap tidur, sayang.
bahagianya daku, bukan karena harta ataupun uang berjuta, hanya kesetiaan serta kejujuran yang menjadi bekal dalam hidup di dunia. Asik, gak sombeng. Aku menyanyi untuk menghibur hatimu, jauhkan semua rasa duka di hatimu. Karena laguku, marilah berjoget dan bernyanyi bersamaku. Senangnya hatiku, bahagianya daku, bukan karena harta ataupun uang berjuta. Udah berani ganggu pacar gua ya? Mari. Ampun juragan. Gua remes lo. Cari, cari supir. Jangan lari. Ampun juragan. Aduh, aduh. Saya kira ditindihin Eni. Taunya dia, pantesan berat. Put, tadi saya ngimpi enak, temu Eni, Supi di tempat disco, ajojeng asik, kasian, udah jelek budak, diajak ngomong diem aja. Aduh ngatain saya jelek, budak, tuyul botak, kamu yang botak, ini semua botak gondrong tau nggak? Mana ada tuyul gondrong? Ada, nih dia. Ayo cari lagi, tawan dia. Ayo, ayo, tawan, ayo. Risik amat ini ya. Ya, ya, iya lah. Ngapain lo, brengsek lo? Good morning, bos. Apaan good morning? Monang, morning. Aturannya gue bilang good morning, jadi good morning. Kalau enak-enakin orang tidur lo. Mulai sok dia. Gua tinggal, miskin lo. Gak dapat si Eni lo. Hah? Apa lo kata? Si Eni? Pakai nyebut-nyebut si Eni segala. Memangnya kenapa si Eni? Si Putih bilang si Eni kalau ketemu juragan ibarat singkong ketemu gula Jawa. Kreges nyes. Tetap. Pinter lu ngomong. Siapanya yang jadi singkongnya? Siapanya yang jadi gula Jawanya? Coba. Singkong kan putih. Ya Eni.
gula Jawa kan hitam. Ya juragan. Apa? Oh, gua jitak bun-buna lu, bocor lu. Gundul-gundul lu. Mending kalau ini mah sama dia. Gua gecek lu, Tem. Udah berani kurang ajar ya. Lu ngeledek gua. Awas. Tuh. Kalau kena kepala, jadi abon, hancur, remuk redam. Gue kecek vale lu, kefeng lu, Tem. Namanya gue melinjo. Gue tonjok tonggos lu, jontor. Jangan emosi. Orang, kalau meledak kaya, biasa kena penyakit jiwa. Nah kita, anak buah, right or wrong, boss is boss. Iya mah, gue lagi dongkol. Nih. Ya tidur lah. Pagi Tuang Boki, Juragan Boki, Mister Boki, selamat pagi. Oh, gua. Oe. Gua kira Mister Boki lain. Masuk. Oe. Lumanya bon api. Lubah hopeng weng. Wah. Segala baluk. Ha, radionya baluk. Stereo. Wah, mengapain cek pagi-pagi begini udah datang kemari? Ha, mau ngutangin lagi duit sama gua. Tuang Boki jangan nyindir. Sekarang dunia sudah terbalik. Hah? Terbalik? Kalau terbalik, kaki gua ada di atas, kepala gua ada di bawah. Betul, maksud oe bukan begitu. Sekarang oe sudah jatuh miskin. Tuan Boki sekarang sudah kaya raya. Masuk oe datang ke sini mau ngelamar kerja. Kerja apaan? Aduh, Tuan Boki, kerja apa saja boleh, pokoknya kerja. Dulu Tuan Boki susah, oe bantu. Sekarang oe susah, Tuan Boki tolong. Gantian. Enak aja gantian. Tulung mentung sih lu, Cek. Makanya jadi orang kaya jangan sewenang-wenang sama orang miskin. Oi, sekarang sudah sadar, tidak sewenang-wenang lagi. Sekarang begini saja, Cek. Oi, gua mau tulung lu kerja. Oi, tapi bukan di sini. Lu mau? Mau, mau. Oi mau kerja di mana saja, pokoknya asal kerja. Oh iya. Ha. Ayah. Sorry, Jack, sorry. Sorry, sorry. Si Woki sudah kaya benar, ha. Ha. Haro. Ha? Video. Ha. Nasional Cafe. Ha. Jack. Ha, sini. Ha, ha, ha. Lu bawa surat ini sama si Karto. Ha. Tahu si Karto? Yang rumahnya nomor 61. Iya. Ha. Itu anak buah gua. Ha. Kalau lu bawa surat ini, gua jamin diterima lu kerja di sana. Ha. Aduh, terima kasih. Iya, iya. Gue kasih tabe. Udah ngajar lu, Bokir.
Gue dan kebawahannya, anak buahnya. Tuan, jangan kasih marah sama Oe. Mr. Bokir bilang, Oe dijamin pasti diterima kerja di sini. Diterima? Diterima Dengkulu? Dengkulu juga boleh, asal kerja. Lu orang yang Bokir ya? Oh, bukan. Kalau Oe kerja sama Mr. Bokir, Oe orangnya Bokir. Kalau Oe kerja sama Tuan Karto, Oe orangnya Tuan Karto. Ah, bungler lo. Bagaimana, Tuan? Hei, cek! Ha! Sini lo! Haiya! Diterima, Tuan. Lu bisa nyupir? Nyupir? Supir? Ha! Oe bisa! Selamat malam. Selamat jumpa kembali dengan saya dalam Malam Dana Korban Bencana Alam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang kami muliakan, tibalah kini kita pada puncak acara pelelangan lagu The Dangdut Pop Singers of the Years, Miss Annie Haryono MA alias Masih Asoy. Kami persilakan para dermawan untuk berpartisipasi dalam Malam Dana ini untuk meringankan beban para korban bencana alam. Nah, kita mulai sekarang dengan Rp100.000. Rp100.000. Ya, siapa lagi? Rp150.000. Rp150.000. Rp250.000. Ya, Rp250.000 untuk produser Tuti Marluti. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Rp300.000 gimana? Rp300.000. Pak, yang benar dong. Jadi. Aduh. Ya, bagaimana Pak? Rp300.000. Siapa mau nambah? Rp1.000.000. Ya, Rp1.000.000 untuk Pak Karto. Hidup untuk Bapak Karto Winarto Kusumo di Projo, produser dan importir yang dermawan. Siapa lagi? Ya, bagaimana Pak? Mungkin akan tambah? Tidak ada lagi yang tambah? Tuan-tuan, saudara-saudara, tetap Rp1.000.000 untuk Pak Karto. Tidak ada lagi yang tambah? Baik, kami tampilkan dulu Miss Annie Haryono. Tepuk tangan untuk Miss Annie Haryono. Hai, hai. Saudara-saudara, acara selanjutnya kami serahkan Miss Annie. Ya, saudara, tidak ada yang tambah lagi, tetap Rp1.000.000. Untuk Miss Annie, saya tambah jadi Rp2.000.000. Iya, Rp2.000.000. Rp3.000.000. Rp3.000.000. Rp4.000.000. Rp4.000.000, bagaimana Pak? Tambah lagi? Rp5.000.000. Rp6.000.000. Iya, bagus untuk Pak Karto, Rp6.000.000. Bagaimana Pak, tambah lagi? Rp6.500.000. Rp7.000.000. Wah, gawat nih. Aduh, juragan grogi. Perlu duit. Bank mana yang terdekat? Kenapa mesti ke bank? Di sini aja. Ini kan semua yang hadir orang kaya semua. Pasti banyak duitnya. Oh iya. Cabut. Iya. Kita lihat. Saudara-saudara yang lain. Siapa yang lebih unggul? Ada yang menambah? Oke, bos. Rp7.500.000. Rp7.500.000. Iya, iya. Beres. Yang lainnya, bagaimana? Tambah lagi? Para dermawan, bagaimana? Copet. Rp7.500.000. Rp8.000.000. Wow. Rp8.000.000. Rp8.000.000 untuk Pak Karto. Rp8.000.000. Siapa lagi? Ya, Rp8.500.000. 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 Tambah lagi? Bagaimana? Para dermawan, tambah lagi? Oh, jelek. Rp9.000.000. Rp9.000.000. Pak Karto. Rp10.000.000. Rp9.000.000. Miss Annie, buat abang. Tenang, tenang.
satu kejutan untuk Tuan... Bokir BBA! Bujang bebas asoy! Oh. Trims Mr. Bokir BBA. Top, tidak ada lagi? Bagaimana Pak Karto? Tambah lagi? Ayah, dana impor belum terbayar. Nanti produksi macet. Biar lu nyaho, sana. Top to Mr. Bokir BBA. Oke. Mohon Mr. Bokir BBA menyerahkan dulu secara simbolik kepada Miss Eni. Silakan. Tepuk tangan untuk Mr. Bokir BBA. Kita yang capek-capek, dia yang dapat nama. Ya, nasib bawahan. Yeah. Masih. Mari, kenalkan. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Bokir BBA. Kembali. Nah, para hadirin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Miss Eni dan Mr. Bokir BBA. Mr. Bokir? BBA. Iya BBA. Saya Daulat untuk mendampingi saya menyanyi, oke? Oke. Oke, oke, oke. Oke. Sudah kira ketua kayak kecakepan. So. Bagaimana mungkin aku tidak pindah duduk dari tadi? Habis? Dari kemana tuh uang? Nggak tahulah. Wah, uangku hilang. Kok nggak ada? Uangku hilang, Bung.
bagaimana ini? Utang ya? Wah, masa keren-keren ngutang? Malu dong, Bung. Pak, tinggalin aja deh KTP-nya. Ah, tidak. Tidak bisa. Ini, Bung. KTP-nya. Kalau ayah mau anggot lagi, telepon saja ya. Aku ada di billiard room Ruby, ya. Dokter mau main billiard? Iya. Ini kan sudah hampir subuh, Dok. Oh, malam sudah hampir selesai. Zaman modern. Semua serba cepat. Secepat datangnya maut untuk orang-orang yang jantungan. Dokter, jangan khawatir. Jantung ayahmu lebih kuat dari jantung kuda, ya. Nih. Terima kasih, Dokter. Cek, antar Pak Dokter. Why not? Selamat malam, Nina. Selamat malam, Dok. Dah. Non, Non. Kenapa pakai dokter yang pikun kayak gitu? Dia teman ayah dulu. Kalau dokter lain, kagak mempan buat ayah. Oh, gitu. Eh, ambil obat nih. Baik, Non. Hei, ngapain? Ini, Bos. Pakai otak dong. Jangan kayak maling kampungan. Ambil barang yang kecil tapi berharga. Ayo. Angkat tangan. Ayo bangun. Bangun. Bangun cepat. Jangan bergerak. Angkat tangan. Ayo bangun. Cepat. Harta apa nyawa? Harta. Mau mati ya? Nyawa. Ambillah semuanya harta benda saya, asal jangan dimatiin. Harta ambil semua. Lu sih gak pernah nyari. Gua nih yang capek. Ada akal, Put. Akal sih segudang. Hitam, putih. Panggil siapa? Siapa si hitam? Dan siapa si putih? Ayo bilang. Kucing saya, Pak. Put, kita dibilang kucing. Si maling nih biang keladinya. Si maling kita kerjain. Tem. Malingnya kita setrum. Pakai ini. Hei, mana kunci-kunci? Ya, tuh, di bawah kasur. Ambil. Ayo, Tom. Nanti kalau dia buka kasur, dia ambil kunci, langsung disodok. Oh. Ya? Iya. Setrum. Ya. Iya. Lo tendang dia? Enggak. Jangan macem-macem ya. Gua tembak lo. Ya, enggak. Nis, ambil. Tom. Ini biangnya nih, Tom. Biang apa? Biang maling. Awas, jangan sampai gagal, Tom. Ini ya? Iya. Setrum, Tom. Ayo. Ayo, tarik. Ayo, sikat. Iya. Ayo, Tom. Iya. Ayo. Sekarang? Iya, dia nembak. Angkat tangan. Gue tembak lo. Ayo, jangan deket. Selamat juga gue. Baru rasanya enakan pikiran gue. Lu apain tadi? Udah selesai perangnya, juragan. Perang. Lu apain tadi gue? Di setrum. Apa? Habis kalau gak di setrum, juragan gak nembak-nembak. Sekarang saya mau setrum lagi. Mau kan? Apa lu bilang? Gua tembak lu. Jangan. Angkat tangan. Jangan. Ampun. Angkat tangan. Bilang. Hai. Ayo. Ayo. Mau ngelawan lu. Ayo, biarin.
Ayo. Loh, di sini lu baru kapok lu ya. Naik. Loh, udah berani sama gua lu. Satu, dua, tiga. Ayo lu. Di sini lu. Halo. Ngelawan sama gua. Turun. Ngelawan lo. Ngeledek lo. Masuk ke hitam. Lu nyerang gak lo? Hah? Lu nyerang gak? Nyerah tanpa syarat, juragan. Tuh cek. Jadi nyaho tuh sedekil. Enggak tahu siapa gue ya. Tuh cek. Eh OKB, sombong lo, Umrek Ping. Apa OKB tuang? OKB, orang kaya baru goblok. Laksan apaan sih itu berisik-berisik? Orang lagi tidur. Terus pengen ditembak kali itu orang. Pistol liar. Bisa ditangkap polisi gue ntar. Wah, gak jadi asli. Kacamata lagi. Hei, Kato. Lu brengsek lu ya, ganggu orang tidur lu ya. Hah? Lu apa gua takut lu sama lu? Hah? Rek, kabur, Rek, kabur. Lekasan. Kabur, Rek. Rek, kabur. Put, juragan lagi tegang. Oh, tegang apanya? Otaknya. Kirain itunya. Tam, lapar nih. Minta makan yuk. Sana minta. Gan, beliin babi dong. Tapi jangan pakai babi. Hah, babi lu. Bukan yang ngurangin bingung, malah nambah. Ini janji apaan? Janji gue. Gak pekelino nunggu kan? Kasihan tuh dengkul kan? Diam lo. Gue kecek jadi baso lo. Gan, mie ayam satu. Ya tuan. Makan tuh, Mi. Gue mau telepon si Eni. Pasti dia ada di kantor si Karto. Sikat. Ayo. Ya. Hei. Yang sopan dong sedikit. Pakai peradaban. Ini kan ada caranya, nih. Nih. Pakai ini, nih. Ini namanya sumpit. Iya. Ini saya. Jangan. Itu yang putih. Ini saya. Ini saya. Lawan. Jadi. Berani. Iya. Ayo. Iya. Surat izin film Genderuwo sudah diambil? Sudah. Halo? Bunglon Mas Film sini? Ya, saya sendiri. Dari mana? Hei, Bunglon. Mana sih ini? Lumpetin ya? Ini sedekil ya? Lu bokir? Dekil bilang. Dekil jidat lu monyong. Hei, tau adat ya. Bintang gue lu uber-uber. Punya kaca kalau di rumah. Apa lu kata? Kaca buat ngerok lidah lu. Gua habisin harta benda lu. Biar sampai ngerek bengek, Kato. Shh, Nur, sini. Ya. Kok pura-pura jadi Eni ya? Baik. Halo, Eni. Apa kabar, sayang?
Waduh. Aduh, Eni, bibirmu merah, bagaikan delima merkah. Aduh, Pak, jangan begitu dong. Waduh, kira-kira itu milik gua. Aduh dong, Pak, nanti kan malu ketahuan orang. Buseh, waduh, Karto, lu berkosa. Gua laporin polisi lu, ha? Waduh. Pak polisi, ada orang diperkosa. Pak, Pak, sini ada orang diperkosa. Hei, Pak, ada orang diperkosa. Eni sayang, jangan gubris dia ya. Kita jalan terus, hmm? Ah, jangan begitu, Pak. Eni, Eni, lu gigit hidungnya biar sumpung. Hei, bokir, dekil. Lu berani taruhan lawan gue? Jangan main otot, main duit aja. Kalau lu berani, nanti sore ada pertandingan basket. Lu tahu basket? Berapa lu berani, Karto? Keluarin semua harta lu. Tapi, bawa si Eni buat saksi. Oke? Suap ya, biar lu nyuap abis habis juga. Lu gak bakal benar, lu ngerti gak? Regulur, lu tempe. Lu nyuap tempe. Gua bakal menang lawan gua. Hei, lu pake dukun ya? Aduh, lu. Gua gampar lu. Tuh, tuh, tuh. Ya. Ya, ya, ya. Aduh, aduh, aduh. Dilarang ke sana kecuali petugas. Oi, mau-mau ke sana. Mau nyuap? Tidak. Ayo sana, nonton harus tempat penonton. Ha. Ayo. Ya, 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 masuk. Ya. Ada polisi, tuang. Goblok. Ya, ya, ya. Mau, ayo, ayo. Makan lo. Waduh, iya. Tapi jangan main cengkelong. Apa lu? Stop. Ayah leput. Baru nyodok bola segitu aja udah kecapean. Lu kan tahu badan gue badan priayi. Badan priayi, nasib kacung. Leput. Kasihan dia curahkan kita. Gara-gara telepon rusak, bikin janji sama si Eni, tulis surat. Itu kan kerjaan si Karto. Pasti sabotase. Ya, sudah selesai. Kita cek yuk, apa yang dia tulis. Sana cek sendiri. Saya mau cek minuman saya.
Oh, janjinya di dalam kotak melulu. Biar gue ganti Narboven ke puncak. Ini sudah paham? Ini belum paham maksud Om. Lidah Om jadi kaku kalau bicara sama Yuen. Tenggorokan Om mampet. Seperti nelan bola bekel. Ini kuucapkan dengan berlian saja ya, maksud hatiku. Langsung tendangan gawang, Mike. Cuma 25 juta. Bukan imitasi. Asli. Semurni hatiku. Jaminan gombal. Sebel ngelihat romantikisan. Yuk, jalan-jalan. Yuk. Ini demi kasih sayangku padamu, Annie. Terima kasih. Ini akan sangat membantu meringankan beban penderita korban bencana alam. Jangan untuk dana bencana alam. Ini harus tetap di lehermu yang indah ini, sayang. Untuk dana bencana alam, Om kirim uangnya. Berapa ini mau? Terserah, serelanya Om saja. Katakan saja, Eni, asal jangan melebihin uang yang ada di seluruh bank Jakarta. Katakan. Uang kosong. Betul, Put. Kata orang sini angker, banyak hantunya. Itu kan kata orang, bukan kata... Eni, begini saja, saya kasih cek. Eni yang mengisi, oke? Pak Karta juga sama, mau kasih cek. Dan saya yang disuruh ngisi sendiri. Omong kosong dia. Nanti juga dia bangkrut. Dia akan menjadi produser dan importir gadungan. Lihat nanti. Ah, masa? Percayalah bibir abang. Ada jernih tuh. Kita mati mulio. Ada panggilan dari markas besar. Tuh. Wakil kamu saja deh. Gak bisa dong. Kita tugas berdua. Pulang juga harus berdua. Bos kita mau dikemanain? Hah? Ah, kita takut-takut di sini. Nanti kan dia ketakutan. Terus minta pulang. Oh iya ya. Om, Eni mau mandi dulu ya? Boleh, tapi jangan lama-lama nanti beku. iya. Apa? Tapi Om jangan jauh-jauh, saya takut di sini banyak hantunya. Jangan khawatir, Om selalu dekat sama Eni. Percayalah sama Om, hantu takut sama Om. Ayo. Dah. Ya ya, aduh, acoy. Tam, kita mulai sekarang. Tam mau kesana, saya kemari. Ya, oke. Oke. Ah, Om. Om. Ada hantu. Mana hantunya? Di kamar mandi, lampu hidup tiba-tiba mati. Bohlamnya putus kali.
Lampu mati dibilang hidup bagaimana sih? Hah? Nyala lagi Om, nyala lagi. Bolam putus bagaimana bisa hidup? Aduh, nih tenang, nggak ada apa-apa di sini. Percayalah sama Om. Om, Om, masa itu takut? Gawarnya bergerak. Bergerak? Apanya bergerak? Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa kok. Itu Om lagi Om. Gambarnya Om. Bergerak, bergerak apanya? Mana? Kok diam? Mana tuh? Sudah, ini tenang. Percayalah sama Om. Om bilang, hantu takut sama Om. Tuh lihat Om. Tuh. Apa? Tuh. Om, teleponnya bergerak sendiri Om. Ini tenang. Om, botolnya Om. Botolnya bergerak sendiri. Ini tenang. Percayalah sama Om, ya, jangan takut ya. Nggak ada hantu di sini, ya. Pokoknya jangan takut. Tenang, tenang, jangan takut. Ada Om di sini, ya. Ada-ada aja. Tenang, Eni, tenang. Jangan takut, ada Om. Om, lihat itu, Om. Hah? Apalagi? Hah? Itu sop saya jalan sendiri, Om. Hah? Sop saya jalan sendiri. Alah, segala selop ditakutin. Dimana-mana hantu. Saya bisa mati di sini, kita pulang saja, Om. Waduh, jangan mati dulu, Eni. Itu kan cuma tuh. Tidak bisa, kita mesti pulang. Kan ini lagi kabut. Bagaimana kalau mobil slip? Kan kita jadi bahaya. Tidak. Hah? Tenang dong, Eni, tenang. Jangan takut. Kan itu cuma si... Siapa, si... Om? Si Yetan. Setan! Mana gue lagi asoy. Gue injek meletet lo. Waduh, hilang kesempatan gue dah. Laporan bos. Menurut kabar angin, si putih sama si hitam itu sedang narboven. Eh, sorry. Maksud saya sedang pergi ke puncak. Tapi untuk sipnya, coba dicek sekali lagi bos. Baiklah, akan saya cek. Tit, 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 tuit, damar mati mulio. Cepetan, Put, darurat, nanti telat. Jalet, awas Put, mau landing, pasang asap. Siap, Captain. Aduh. Selamat datang. Hati-hati, Put, hati-hati. Masih hitam. Supi. Saya sudah kangen. Saya juga kangen. Sudah lama gak kirim-kirim surat. Abis tempatnya jauh sih. Ada yang baru ya. Lupa. Aduh, cemburu. Apa-apaan sih? Udah lama putih. Kan gak apa-apa ya masih hitam. Heran. Kalau ketemu aja berkicau kayak burung serak. Ini si Putih kalau lihat kita sebel, sebel. Brengsek. Putih, hitam, supi, sini. Cengengesan. Kenapa pakai tiket terbang? Abisnya darurat, bos. Mau jalan darat, takut macet. Jangan banyak ngomong. Cepat duduk. Rapat kita mulai. Cekak aos, singkat, pendek, gampang dimengerti. Menurut data komputer, kalian berdua melaksanakan tugas tidak sungguh-sungguh. Terlalu banyak iseng, tidak serius, sehingga tidak mengenai sasaran. Siap, bos. Atas keteledoran saya bersedia dipensiun. Tidak bisa. Mau pensiun? Enak aja, menurut data komputer, kalian harus bekerja lebih giat lagi. Kami rasa cukup sekian. Terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini. Iya. Yeah. Selamat siang. Pak Karto. Ayah.
Pak Karto, semoga cepat sembuh. Oh, iya. Jangan bergerak dulu, Ayah. Terima kasih ya, Bu. Kembali. Selamat siang. Permisi. Mari kita mulai. Ayo. Saya bagian suster. Saya bagian Karto. Ya. Ya. Ayo. Ayah. Nina mau ke kantor dulu. Gak lama deh. Ya Ayah ya. Ya. Ya Ayah ya. Ini mana? Eni. Tadi Eni kemari, tapi Ayah lagi tidur. Dia bilang malam ini dia ada show di Bandung 2 malam. Suster, ya. Tolong jaga Ayah ya. Tentu Nina. Eni. Nama saya Eli, Pak. Malu. Suster cantik, pantas jadi bintang film. Terima kasih, Pak. Bapak harus banyak istirahat dan banyak makan buah. Jangan buang kulit duku sembarangan, kan sudah ada tempatnya, ya? Aduh, sebentar dulu. Aduh. Kenapa, aduh, Pak? Bantalnya. Oh. Aduh. Aduh. Kenapa dijatuhkan bantalnya, Pak? Jatuh sendiri. Aduh. Sakit-sakit juga jahil, Bapak. Jaga martabat dong, Pak. Masa orang telek begitu? Put, put, suster, gue giniin. Oh, sakit injeksi, aduh. Aduh, 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 aduh. Pak, coba Bapak baca Al-Quran ini untuk kuatan iman Bapak, ya. Put, ayo bangun. Kita cari si Eni, biar sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, nanti malam kita ke rumah si Karto. Kita sikat, biar sampai kit. Ha. Cek. Ha. Buat apa tuh? Mau direbus? Tidak, tuang. Ini nanti mau digantung di pinggir rumah buat nangkap tuyul. Apa bisa? Tuang, tenang-tenang saja. Soal ini serahkan sama Oe, masih beres. Ya, ya. Kalau kau berhasil, saya tambah gajimu. Hahaha. Kapan cek nangkap tuyulnya?
nanti malam. Hitam, Putih, lu gasak harta bandanya si Karto biar sampai ludes. Gua mau cari si Eni, mengerti? Ayo turun. Ayo turun. Iya, Bos. Ya, Bud. Curahkan mainannya sendiri aja. Ingat, Tam. Tugas dari Makas Besar kan kita kemari. Sok tangan lu. Alas! Cepetan. Iya. Cepet, Put. Ya. Aduh. Waduh, Tam. Ini kan jepretan tikus. Ini ranjau juga nih, Tam. Iya. Nah sih. Gangguin aja. Orang lagi ngafalin skenario. Oh. Lagi ngapalin toh. Kirain benar-beneran. Tidur? Ya, Tam. Nah, ini. Aduh. Ini pas, Bud. Ayo, ayo, ayo. Ha. Ayo. Ayo. Ayo lagi. Tunggu. Oh. Tunggu. Nah, ini. Biar berbalik ke sana mukanya. Nah, ini, nih. Nih. Ya. Nah, ayo. Ya. Mukanya jadi serem kayak setan. Lucu. Oh, Tam. Wah. Aduh. Ya, Tam, berlian, Tam. Ya. Oh, iya. Oh. Nah, yang semua di sini juga kita angkut, Tam. Sikat ini. Ayo. Ayo. Yuk, ya. 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 Put, ada Yuyu. Ada Yuyu. Kita sudah lama tidak main Yuyu. Yuyu. Yuk, main Yuyu. Terus, kita kan lagi tugas. Tugas kan sudah selesai. Boleh dong main-main. Ya. Iya deh, kali ini kemauanmu kuturuti. Ini jangan dibawa. Taruh di sini. Ya. 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 Supaya sip. Ayo. Tam, darat Tam, darat Tam. Iya. Iya. Iya, gak lucu. Menari. Joget, joget. Darat kiri, Tam. Iya. Lucu ya, Tam, ya. Hai, kenal lu tuh, tidak bisa lali, mau lali-lali kemana? Ha, rasai. Ha, ayo. Tolong, Jack. Terus nangis, ha. Lepaskanlah saya. Keluarkan saya. Kagak bisa. Siapa salah harus dihukum, diser. Oi, janji, Jack. Kalau oi dikeluarkan, oi mau keluar dari juragan oe, oe mau ikut ncek. Oe turut semua perintah ncek. Ncek pengen kaya seperti dulu lagi? Ha. Iya dong, oe pengen kaya seperti Tuang Karto. Itu bisa diatur, Cek. Ha, caranya. Ha. Keluarin dulu dong, oe. Keluar gampang. Tapi bagaimana? Oe bisa lihat lu. Ayo, kasih aja. Iya, Cek. Kalau Cek mau lihat oe, begini, Cek. Ayo cepet, ayo. Cek nungging, terus tarik
kain merah ini. Cek bisa lihat kowe. Betul, ha? Betul, Cek. Kowe gak bohong. Kalau itu gampang. Awas jangan bohong. Kenapa buru-buru? Dia kan gak lihat kita. Oh iya. Santai. Santai. Ha, ayo keluar, ayo. Katanya mau santai, kok pakai ngumpet-ngumpet? Tuh, kebanyakan selebor. Orang kalau kebanyakan minum, selebor. Otaknya jadi tumpul. Kita kan bukannya mau ngumpet. Kita mau ngerjain si Incek. Pakai apa? Jepretan tikus. Lu nipu oya. Sini, Cek. Yo. Ayo, Cek. Sini. Di mana lo? Sini. Di kolong. Ya. Oh, di kolong. Kalau di situ malu dilihat orang. Oh, mari Cek. Ha, ya. Situ. Ya. Cek sini. Oi kasih salam ya. Iya, selamat Cek. Salam. Oi kasih salam. Nih, tangannya masuk sini, Cek. Ini tangan Oi nih. Ya, masukin Cek. Sebelah mana? Ya. Ini tangan Oi nih. Nah, masuk. Terus, ya. Nih, ha. Ya. Ha. Cek. Ya. Tangan Oi kegenjat aja, Kang. Tolong. Tuyul. Ha. Tuyul. Tolong. Tolong. Ayo. Cepat, Cek. Nun, Nun, ada tuyul. Tuyul itu situ, situ. Hayo sini, Nun, tuyul. Tuyul, tuyul, sini, sini. Masih ke sana. Hayo, aduh, hayo. Aduh, Tuan Kato. Tolong, ada tuyul. Tolong, tolong, ada tuyul. Tuan Kato, tolong, ada tuyul. Tuyul, tuyul, tuyul. Tuyul, Tuan Kato, tolong, ada tuyul. Mau kemana, Nuna? Kamu tunggu aja di sini, ya. Tolong, Tuan Kato! Tangkap. Ketangkap tuyul ya, syukur. Tuyul! Tuyul, Tuan Kato, tolong! Ada tuyul! Aduh, ayah, ada tuyul! Ada tuyul, Tuan Kato! Nanti ketahuan ayah! Tolong, Tuan Kato! Ada tuyul! 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 Mana? 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 Ada tuyul gede! Tuyul gede? Mana? Eh, Cek! Cek! Muka gue, Cek! Tutupan, Cek! Cek, ayo turun gue nih, Cek. Mana nih, gue gak jalan nih, Cek. Cek, aduh, brengsek lo. Mana tuyulnya? Cek. Hah, tuyul? Kenapa? Hah, tuyul! Hah, tuyul? Aduh, ada tuyul. Tekasan, aduh, tekasan. Tangkap, Cek, tuyul, Cek. Gue takut. Aduh, ada tuyul. Aduh. Ada tuyul? Mana? Toro, ada tuyul. Di mana tuyulnya? Itu. Mana? Gede. Dia kemari. Putih lagi. Mana, Nina? Di mana ada tuyul? Di belakang. Mana? Itu. Itu. Belakang? Mana? Siapa itu? Siapa dia? Toro, kawan saya ya. Bagus. Bagus. Berani masuk laki-laki tanpa seizin aku. Hah? Anak kurang aja. Hah? Aduh. Pingsan, Nina. Biar aku panggil ambulan. Eni sayang. Eni sayang. Hah? Eni? Mana Eni? Cilok kecil ngeledek lo. Eni laporan, bos. Operasi berjalan dengan gemilang dan sukses. Laporan selesai. Barang-barang, termasuk barang-barang Mas Tiruan, Mas Asli, Mutiara, dan lain-lainnya, semua beres. Juga semua kekayaan yang di rumah, di kantor, dan di toko, sudah ludes semua. Ya, laporan ya, ya. Selesai. Termasuk cek-cek kosong. Bagus, 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 oh, bagus, ya, bagus. Karto, ya. Gulung tikar lo. Memang, kalau begini terus-menerus saya bisa gulung tikar. Cek. Apa tidak ada jalan lain lagi untuk menangkap itu tuyul? Sekarang, Tuan Kato sebaiknya lapor saja sama polisi supaya diselidik itu rumah bokir. Rumah bokir? Bisa jadi.
Nanti saya lapor pada polisi. Ha. Nina, ada pendapat lain? Hmm? Saya kira, selain ayah lapor pada polisi, sebaiknya ayah datang juga pada seorang kiai. Ya, siapa tahu dia bisa membantu kita mengatasi persoalan ini. Ha. Betul juga. Dua-duanya kita jalankan. Hmm? Ha. Begitulah, Pak. Kejadian-kejadian aneh yang saya alami selama ini. Dan untuk selanjutnya, saya pasrah kepada Bapak. Bagaimana baiknya? Tidak tepat kalau Pak Karto pasrah kepada saya. Kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya kepadanya kita minta pertolongan. Dan hanya dialah yang bisa mengabulkan permohonan kita. Jadi, kami harus bagaimana? Kalau yang dimaksudkan mau terhindar daripada gangguan setan dan kedengkian, jalan satu-satunya, teguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Saya berkata demikian, Pak Karto, karena di dalam kitab suci Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang hal ihwal iblis ini, yang selalu akan menggoda manusia ini, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Isra ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Supi. Ya, bos. Laporkan informasi tentang si hitam dan si putih. Bos, si putih dan si hitam dalam keadaan bahaya. Rumahnya Pak Karto sudah berpagar ranjau yang tidak mungkin dapat ditembus oleh kita-kita ini, bos. Jadi? Sebaiknya panggil kembali ke markas besar, bos, secepat mungkin. Nanti kalau kelamaan, keburu angus. Keburu angus? Memangnya roti bakar? Roti bakar, roti. Aku panggil dia. Ya. Ini bukan malam Jumat kan, Supi? Waduh. Maaf. Ini satu Muharram. Satu Muharram, bos. Informan kumpul. Mata-mata goblok. Bubar semua. Kok TV-nya keluar asap? Pak, coba lihat, Pak. Kenapa tuh, Pak? Coba. Wah, iya nih. Kok seleting barangkali? Wah, makin banyak. Tem? Ya. Putih? Ya, Gan. Lu sikat harta bandanya si Karto. Ya, Gan. Biar sampai habis.
sekalian orangnya beda mampus. Ya kan? Gua ada janji sama si Eni. Gua mau ke restoran. Gua melamar dia. Selamat malam. Ya, selamat malam. Cari Gan Bokir, Pak. Betul. Saudara centengnya ya? Bukan, saya tetangga belakang, Pak. Kira-kira ada nggak dia? Mobilnya nggak ada. Rupanya pergi. Maklumlah, bujangan. Kira-kira kemana sih dia? Bagaimana hubunganmu dengan si Kato? Saya masih terikat kontrak, Om. Berapa kamu dikontrak sama si Kato? Biar aku yang kembalikan uangnya semua. Asal kamu mau menjadi istriku, oke? Tidak mungkin, Om. Saya masih harus menyelesaikan film itu dulu. Itu adalah dunia saya, hidup saya. Saya tidak mau membunuh kehidupan saya sendiri. Soal film lagi, soal dunia saya lagi. Asal kamu mau menjadi istriku, mau bikin film setahun 12 film, mau 20 film, mau 50 film, aku turuti. Aku tidak bakal kehabisan uang. Usaha seseorang tidak selamanya untung loh, Om. Apalagi film. Kalau jeblok gimana? Aku tidak ada urusan. Mau laku, mau tidak, aku tidak perlu uang lagi dari film. Ini ketahuilah, ini adalah rahasia. Ini sebagai calon istriku harus tahu, kan? Mari, mari, ayo, ayo dong, ayo, dadah, dadah, aduh, aduh, dadah, mari. Ada apa, Om, kok kesini? Sini. Mungkin Eni belum tahu ya. Saya nggak bakal kehabisan duit. Karena apa, sayang? Karena saya punya tuyul. Dua. Tuyul? Saya bisa lihat tuyul. Ini. Om Bokir, piara tuyul? Iya. Kato belum berapa kaya, saya paling kaya. Pantes kaya. Mau apa lagi, Eni? Om, saya tidak mau memakai barang-barang yang haram ini. Saya kembalikan lagi semua pemberian Om. Dan jangan hubungan begitu, kita Eni. Cukup sampai di sini. Jangan begitu, Eni. Eni, jangan begitu. Jangan dekati saya, Om. Pergi, Om. Mari. Eni calon istri. Pergi, aku, Om. Eni. Eni. Kuras apa yang sampai habis, Tom? Sekalian orangnya kita sikap. Iya. Panas.
Awas, awas, awas. Bahaya, awas, 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 awas,